Yo, what's up, guys? YOLO! Yo, kembali lagi dengan saya. Ya, kali ini saya akan memberikan lagi teman-teman. Wih, ini nggak biasanya saya bikin video pagi-pagi seperti ini, teman-teman. Jadi mungkin jarang banget ya buat subscriber saya yang gimana ya, subscriber saya pastinya yang tahu. Itu jarang banget saya bikin video pagi hari, dan kali ini saya ingin membuat video pagi hari karena ini bulan puasa. Jadi ini saya sebenarnya puasa ya teman-teman, jadi pengen buat video pagi hari. Dan ya, karena banyak yang request, bang, kemarin pagi hari dong bang, jangan malam terus. Oke ya teman-teman, nah, ini akan saya coba, semoga berhasil. Ini video ini kalau berhasil nanti saya upload, kalau nggak berhasil ya nggak saya upload gitu, gue. Jadi gombalan-gombalan dari saya yang berhasil saya upload, tapi yang gagal nggak saya upload. Iya. Iya teman-teman, langsung saja tanpa basa-basi, tanpa banyak cincang. Oke teman-teman, dan oke sudah saya kirim teman-teman, cek doang ya teman-teman, tapi belum dijawab. Nah kenapa? Padahal dia online teman-teman. Jadi dia juga online juga, jadi saya juga pengen mencoba gombalin pagi hari juga, gimana sensasinya. Oke teman-teman, akhirnya dijawab juga setelah sekian lama, padahal di online tapi kon jawabnya lama banget. Wow, ada apa ini? Gimana nih boy? Kenapa lama sekali? Waduh, parah kik. Oke teman-teman, lanjut aja cek. Udah bangun, WKWKWKWK. Kita kirim nikmat saja, bay. Udah bangun, WKWKWK. Oke siap. Kita mengawali yang agak ringan-ringan nikmat, ringan-ringan dulu gitu loh, bay. Ya enggak lah, udah tadi kali katanya. Siap. Ya padahal mungkin yang udah tadi ya. Tapi pas saya lihat statusnya tadi pas dia sahur ya teman-teman, jadi jadi mungkin apakah dia tidur atau enggak saya juga enggak paham, Pak. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang, dan loncengnya juga. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Habis sahur enggak tidur. Oke, kita tanya, Bay. Padahal ini pertanyaan yang tidak penting sebenarnya, Pak. Tapi kenapa saya tanyakan? Iya. Ya karena biar ada topik gitu loh, Bay. Kita memulai topik-topik yang nikmat. Ya enggak dong, katanya. Langsung jawab, ya enggak dong. Wow, kuat sekali. Tapi biasanya saya habis sahur itu tidur, teman-teman. Jujur aja. Nah, kalau saya habis sahur itu tidur karena ngantuk sekali. Jadi kamu puasa? Langsung kita tanya apakah dia puasa atau tidak. Emang mantap, emang sedap, emang nikmat, emang mantul gitu loh. Ya puasalah. Langsung dia jawab, ya puasalah. Emang mantap dah, emang good. Bukan kaleng-kaleng. Jadi oke, siap. Punya ide, boy. Puasa kan nahan makan dan minum. Oke siap, kita bede memulai percakapan cukup nikmat, bede. Kita tunggu aja, boy. Iya dong, sama nafsu WKWKWK, bede. Langsung saya diberitahu, bede. Dia jadi dia smart people sekali, langsung diberitahu pak saya, bang. Wow, mantap dah. Oke lah. Oke, mumpung seperti itu, langsung kita sikat saja, boy. Tapi aku juga harus nahan kangen kamu. Emang mantap, emang the best, tiada tanding, tiada terhaku. Pagi-pagi sudah ada gombalan-gombalan nikmat, gombalan-gombalan sedap. Nah, siap jadi pak, mantap, emang gudah, iya. Kulihatnya pergi. Leh, kangen apaan sama emoticon ketawa?
Wow, mantap, emang mantap, emang the best. Ini dia langsung ketawa, ketawa nikmat, ketawa, ketawa sedap ini boy. Wow, oke, I see. WK, kita ketawa aja gitu boy. Kamu puasa, nah puasa pahalanya besar nggak? Wede, langsung kita tanya boy. Pokoknya kita sikat, mantap, sikat, nikmat gitu loh boy. Oke, I see. Maksudnya pahala, tanda tanya. Wede. Oh iya pak, gue tipu pak, ternyata pak pahalan. Oke, siap. Oke dah, langsung kita lanjut. Yoi, tipu tadi WK. Kita jujur aja boy, karena tadi bener-bener tipu. Jadi bener-bener tipu, salah ketik, salah menulis gitu loh. Ya besar dong. Wede, langsung menjawab, iya besar dong. Oke, I see. Oke, dia sudah terperangkap dengan jebakan saya. Benar-benar nikmat, benar-benar sedap. Wede, mumpung seperti ini, wede, langsung kita sikat saja boy, tanpa balas. Tapi lebih besar sayangku ke kamu. Emang mantap, the best, tiada tanding. Gombalannya di sini emang sudah teruji SNI, Standar Nasional Indonesia dan Amerika Serikat. emang mantap betul gitu loh. Ku saat itu tahu mencari makna. Aduh, puasa lo ini sampai emotikon ketawa. Waduh, ya juga sih ini puasa. Kenapa abang saya gombal terus gue? Anjir dah, ini gara-gara subscriber saya nih. Malah disuruh gombalin pagi hari, weh. Nah, gimana nih? Wah, parah. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut terus, boy. Pepet terus, pokoknya, boy. Biasanya pagi gini ngapain? Tanda tanya. Kita tanya, weh. Dia kalau pagi seperti ini ngapain? Kita tanya. Biar mantap, biar the best, biar nikmat gitu. Biar get juga, biar tahu juga sih ya. Oke, siap. Kita tunggu saja, boy. Ya, bersih-bersih rumah. Tanya. Wede. Emang good, emang mantap, emang the best ya bersih-bersih rumah. Oke, I see. Oke, langsung kita lanjut terus aja, boy. Jangan kasih kendor. Wih, jadi ibu yang baik. Wede. Langsung kita sanjung-sanjung nikmat. Karena kalau cewek disanjung-sanjung biasanya, wede, biasanya gembira. Wede, gembira gitu loh. Jadi kita harus membuat dia gembira. Siap jadi apa? Mantap. Ya iya dong, harus rajin sampai buat ikan ketawa boy. Oke, mantap ya juga sih, harus rajin, harus mantap pastinya boy, harus sedap, harus nikmat. Oke, I see. Kalau pagi gini hobi kamu apa? Langsung kita tanya boy. Kita tanya apakah kalau pagi dia mempunyai hobi. Emang mantap ya. Emang good. Oke, kita tunggu boy. Kadang jogging sih. Wede, langsung dia jawab boy. Kadang jogging katanya. Mantap wede. Yang gak tahu jogging itu kayak gimana ya? Ya lari-lari lah ya. Lari-lari tapi waktu pagi. Wede, jogging. Oke, siap. Saya mempunyai ide boy. Bisa diganti gak hobi kamu? Wede, langsung kita sergap boy. Gimana reaksi dia? Gimana reaksi dia? Siap, mantap. Loh, emang kenapa? Tanda tanya. Langsung dia kaget bener. Loh, emang kenapa? Wede, I see. Dan dia langsung kaget. Boy, emang mantap. Yang ini yang saya butuhkan gitu loh, boy. Oke, langsung kita sikat aja, boy. Ganti, jangan selalu gentayangan di pikiranku. Emang mantap, emang nikmat, emang sedap. Gombalan di sini emang sudah teruji, sudah teruji klinis, sudah teruji badan internasional Amerika Serikat.
emang mantap, emang sedap, emang nikmat, emang bantul gitu. Boy, I see. Kamu jadi cowok gombal terus. Aku takut sama kamu. Anjir, malah dia takut sama saya. Gimana nih? Emang mantap kan? Emang the best dah. Kok malah dia takut? Oke. WKWKWK, kenapa malah takut? Kita tanya, kenapa dia malah takut? I see. Oke, siap. Palingan kamu playboy. Bayangkan malah dituduh playboy, padahal nggak juga. Weh, emang the best ini pak, emang guna, emang mantul, malah dikatain playboy. Weh. Oke, tapi yang nggak apa, kita lanjut terus boy, gas terus pokoknya. Kan cuma canda tadi weh. Kita jujur di mana aja weh, jujur sedap weh, emang mantul dah. Iya katanya, langsung dia iya katanya, emang mantap, emang sedap, emang nikmat, jadi apa, emang good. Oke, I see. Kamu nanti sore buka di mana? Tanya, langsung kita ganti topik weh, biar lebih mantap, biar lebih nikmat gitu loh. I see. Mantul deh, di rumah dong. Udah langsung diajak di rumah dong. Emang udah, emang mantul, emang mantap, emang good. I see. Lalu kapan buka rumah tangga denganku? Emang nikmat, emang sedap, bukan kaleng-kaleng. Tiada tanding, tiada tar. Gombalannya di sini sudah teruji, mantap betul. Emang good. Gombal lagi sama emoticon ketawa. Ya emang gombal, selagi dia ketawa nikmat, pokoknya kita gombal sedap, gombal nikmat nih. Jangan kasih kendor banget ya boy. I see. WKWKWK, kita ketawa aja gitu boy. Aku ada pantun nih boy. Langsung kita sisipi pantun biar mantap, biar sedap gitu loh boy, biar mantul. Oke, kita tunggu aja boy. Kita tunggu jawaban dari dia dulu dong boy. Apa? Tanda tanya. Langsung dia jawab apa? I see. Emang mantap. Kalau udah apa ini, langsung kita masukkan pantun yang mantap sedap ini boy. Sikat. Makan kue ketan belum laku, kamu itu berkah Ramadan buat aku. Emang guna, emang mantul, gombalan di sini, pantun-pantun di sini emang sudah teruji kemantapannya, kebagusannya. Wede, emang guna, emang mantul. Tetapi hatiku. Dasar gombal sama emoticon ketawa. Anjir, dan dia ketawa mulu boy. Saya gombal ketawa mulu. Padahal gue lagi buah sama kak. Kenapa saya gombal lagi boy? Udah dah, pokoknya jangan gombal lagi lah ya. Oke, siap. Ya mungkin itu dulu teman-teman video kali ini. Maaf banget kalau buat videonya pagi hari ini. Sebenarnya saya puasa, tapi kenapa saya gombalin terus weh. Emang gundah, tapi ya gak apa-apa karena ini adalah requestan dari subscriber saya, suruh bikin video pagi hari. Oke, dan nanti maaf banget kalau suaranya agak kurang jelas karena saya ini lagi pilek, lagi gak sehat. Jadi ya maaf banget kalau kurang ekspresi juga, maaf banget. Ya mungkin itu, jangan lupa untuk di like video ini ya teman-teman. Ayo kita like video ini sebanyak mungkin,
dan jangan lupa di komen kalau ada pembahasannya, dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, dan yang terakhir, jangan lupa doakan channel-nya agar berkembang besar dan maju terus ya teman-teman, dan pokoknya naik terus. Oke, terima kasih, see you, bye-bye.